سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat malam Ketua. Selamat malam. Mohon izin Ketua, kegiatan yang dilakukan GPM malam hari ini. Kebetulan alhamdulillah malamnya hari ini GPM mengadakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan setiap satu tahun sekali dan dibarengi dengan acara santunan kepada anak yatim dan kaum duafa tentunya. Terus kira-kira kurang lebih pembagiannya berapa anak yatim malam hari ini? Untuk pada malam hari ini pembagian santunan ke anak yatim dan kaum duafa alhamdulillah 30 paket kita bagikan. Terus ini kegiatan ini rutin atau hanya sekali ini aja? Kebetulan kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh LSM GPM. Tentunya yang awalnya dulu di bulan Agustus GPM melakukan santunan ini satu kali sehari, terus kesini ke bulan kemarin dua kali dalam satu bulan. Alhamdulillah pada bulan ini santunan GPM dilakukan tiga kali dalam setiap bulannya. Terus apa saja sih selain daripada pemberian santunan kepada anak yatim atau duafa, apa saja kegiatan GPM yang dilakukan? GPM tentunya mempunyai UMKM, di mana UMKM di sini terbagi menjadi dua bagian tentunya, di antaranya mesin jahit dan membuat kue. Membuat kue. Kalau boleh tahu teman-teman, siapa tahu sahabat tugas TV pengen tahu, itu ada nomor yang bisa dihubungi? Bisa di 08228363908. Oke, Ketua, sejauh ini kan lembaga untuk pencarian dana terkait adanya pembagian ini, kalau boleh tahu siapa pendukungnya Ketua? Alhamdulillah GPM mendapat asupan dana dari salah satu PT yaitu PT Raputra Jaya yang memberikan dana bantuan buat santunan dan anak yatim tentunya. Terus ada nggak harapan atau pesan atau ada closing statement yang diberikan malam ini buat teman-teman sahabat tugas TV? Sahabat tugas, harapan dari lembaga kami untuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Merak tentunya, kami berharap tolong di sekitar kami, sekeliling kami masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan tentunya, agar segera diberikan CSR-nya untuk mereka-mereka yang membutuhkan, baik itu di bidang sosial, di bidang pembangunan dan lain sebagainya. Sekiranya itu yang perlu bantuan daripada perusahaan-perusahaan, agar segera dibantu. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam Bu. Malam. Iya, Bu. Ibu tetangga di sini Bu ya, di ya, tempat GPM ini ya, Dayat ya. Iya. Terus sejauh ini Ibu sering nggak ngelihat ini acara? Sering. Ini? Sering ya. Acaranya rutin ya Bu ya? Iya. Iya, maaf dengan Ibu siapa Bu? Bu Nisa. Bu Nisa ya? Iya. Menurut Ibu acara begini gimana Bu? Ya, menurut saya mah yang bagus lah. Bagus ya? Iya. Terus harapannya ada nggak Bu? Ada ya, mudah.
mudah-mudahan kedepannya semakin lanjut terus ya Bu ya. Iya, gitu. Ada doanya nggak, doa buat teman-teman Ibu? Ada. Nah, gimana Bu? Gimana Bu? Ada yang disampaikan nggak? Dan ketua KPM sama anak pemudanya semakin dikasih kesehatan, banyak rezekinya. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Ya. Thank you.